Selamat datang di Cakraloka, Universitas Negeri Malang, UM, the only one. Halo Cakramania, jumpa lagi dengan saya Rizky Firmansyah, tentunya di acara kesayangan kita semuanya, apalagi kalau bukan Cakraloka. Cakramania, di awal tahun 2023, Universitas Negeri Malang meluncurkan salah satu program yang mungkin terbilang inovatif gitu ya programnya, karena pasti tentunya Universitas Negeri Malang selalu melahirkan inovasi setiap waktu. Dan tepat di tanggal 13 Januari 2023, UM EduTop, UM Education Mentorship Program, sudah diluncurkan oleh Rektor Universitas Negeri Malang. Dan saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Juharyanto MM MPD, selaku Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar, yang tentunya melalui Bapak ini kita akan mengulik nih seputar UM EduTop. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mas Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Sudah siap berbagi dengan Cakramania? Insya Allah siap. Ngomong-ngomong soal UM EduTop nih Pak, mengawali perbincangan kita, apa sih UM EduTop itu? Baik, Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para pemirsa semuanya. Pertama, kita patut menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya dulu kepada Bapak Rektor dan segenap pimpinan Universitas Negeri Malang yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk berinovasi. Salah satu inovasi yang di tahun 2023 ini menjadi pusat perhatian Civitas UM adalah apa yang kita sebut dengan istilah UM EduTop, Universitas Negeri Malang Education Mentorship Program. Apa sih sebenarnya UM EduTop itu? UM EduTop itu sebenarnya merupakan istilah yang kita pakai untuk merepresentasi program mentoring pembelajaran dan pengelola konten pembelajaran. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah mentoring pembelajaran, kemudian yang kedua adalah mentoring untuk pengelola konten pembelajaran. Ada dua hal itu. Nah, program ini sebenarnya kita kembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran atau perkuliahan di UM dengan melibatkan partisipasi para mahasiswa yang terpilih, yang berprestasi gitu. Terbukti dari para mahasiswa yang dihadirkan ke kita, wah dari segi IP itu luar biasa, IPK-nya mereka luar biasa. Jadi patut UM itu memberikan apresiasi kepada mereka, yang salah satu bentuk apresiasinya adalah melibatkan mereka di dalam pembelajaran. Berarti program EduTop ini adalah sasarannya adalah mahasiswa. Betul. Turut serta melibatkan mahasiswa dalam proses, yaitu tadi Pak ya, dua ya, ada dua. Yaitu mentoring dalam pembelajaran, kemudian dalam konten pembelajaran. Ya. Nah, karena ini dikhususkan bagi mahasiswa nih, Cakramania yang jadi mahasiswa nih, apa sih Pak syarat-syarat untuk bisa menjadi mentor nih di program EduTop? Baik, syaratnya sebenarnya cukup banyak gitu ya. Tetapi saya ingin menekankan kepada tiga hal saja. Karena tiga hal ini menjadi sangat utama gitu. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan IPK ya. Nah, terkait dengan IPK mahasiswa kita tetapkan minimal 3,5. Dan penetapan angka 3,5 ini melalui proses yang panjang gitu. Iya, yang panjang. Jadi mulai dari 3,0 sampai menjadi 3,5. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Dan saya bersyukur ketika data-data dari mahasiswa masuk di kami, hampir-hampir tidak ada IPK 3,5 itu. Pasti rata-rata 3,7 bahkan 3,9 dan 4.
Wah, luar biasa. Itu ya. Itu menandakan itu, berarti banyak sekali mahasiswa Universitas Negeri Malang yang sangat berprestasi di bidangnya. Betul, ya, Pak, ya? Secara akademik itu. Tetapi perlu kami tekankan bahwa akademik itu sebenarnya tidak menjadi prioritas utama. Ada syarat yang paling utama. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang nanti akan kita rekrut sebagai mentor ini adalah mereka yang berakhlakul karimah. Mereka yang memiliki karakter baik. Kenapa menjadi karakter apa? Karakter baik ini menjadi penting karena memang anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi yang senior lah katakanlah begitu, nanti akan berinteraksi dengan adik-adiknya. Nah, interaksi yang kita harapkan adalah interaksi yang bagus. Interaksi yang bisa membangkitkan karakter-karakter baik mahasiswa yang lainnya. Supaya terbangun budaya yang bagus gitu ya. Supaya terbangun budaya yang bagus. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa bisa jadi para mentor itu nanti menjadi duta-duta karakter terbaik di prodinya masing-masing. Luar biasa. Itu syarat yang pertama. Paling utama ya. Kemudian paling utama yang kedua itu adalah mereka memiliki potensi kepemimpinan yang memadai. Saya tidak mengatakan kepemimpinan yang baik itu tidak memadai, karena mereka juga masih dalam proses belajar. Nah, kenapa ini menjadi penting? Sekali lagi, mereka nanti akan menjadi fasilitator yang mendampingi para dosen kepada adik-adiknya. Nah, kita ingin bahwa pembelajaran itu harus berkualitas, harus semakin efektif. Artinya memang peran mereka itu menjadi penting bagaimana agar adik-adik mereka itu mengikuti arahan-arahannya, meniru perilaku-perilakunya, dan itu bisa terjadi ketika mereka memenuhi syarat utama yang kedua. Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Karena ya, memang memadai. Harus menjembatani dua sisi ini ya. Satunya dari dosennya, satunya dari mahasiswanya. Betul. Ada lagi syarat utamanya? Syarat utama dua itu. Dua itu. Ya. Berarti dua itu akhlakul karimah, akhlakul karimah atau karakter yang mulia, kemudian kepemimpinan. Dan tentunya tadi IPK 3,5. Ya. Oh iya Pak, untuk menjadi mentor nih Pak, apakah dengan IPK yang di atas 3,5, semester 3 bisa mendaftar? Atau semester 5? Atau ada minimal? Dia harus duduk di bangku semester berapa? Oke. Ini juga jadi perdebatan. Walaupun akhirnya kita menetapkan minimal mereka itu ada di semester 5, tetapi diutamakan bagi mahasiswa yang sudah meraih 100 SKS. Dan tentu ini tidak mudah, karena hitungan semester 5 itu ya untuk bisa meraih semester 4 kan, harusnya semester 4. Semester 4 kan rata-rata 80. Tetapi mungkin ada mahasiswa yang begitu dia menginjak di semester 5, sudah bisa meraih 100 SKS. Itu. Oh iya. Jadi bolehlah. Nah yang berikutnya juga mereka juga tidak sedang mengikuti program-program lain, misalnya AM atau asisten pengajar atau yang lain-lain. Sehingga nanti fokus untuk bisa membantu dosennya. Betul. Sekaligus juga membantu mahasiswa. Betul. Dan juga membidik mahasiswa-mahasiswa supaya bisa membangun budaya yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, ini berlaku untuk seluruh prodi di UM Pak ya? Iya. Seluruh prodi? Iya. Berarti mau prodi apapun di UM prodi bisa apapun. Mendaftar? Ya. Yang penting memenuhi syarat yang tadi ya? Iya. Baik, setelah mahasiswa ini memenuhi syarat nih Pak, ya. Tahapannya, prosedurnya ini seperti apa, Pak? Oke, kita kan hanya menetapkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu kemudian kita sosialisasikan kepada para kadep dan korprodi. Nah, korprodi itu nanti yang membijaki sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing. Jadi, ada korprodi yang ketika sudah berusaha untuk melaksanakan program ini, mereka berkoordinasi dalam satu tim prodinya untuk mengusulkan kira-kira siapa ya dosen-dosen yang nanti akan kita beri hak untuk mendapatkan mentor. Nah, tentu dosen-dosen tersebut adalah dosen-dosen yang memang kesibukannya itu tingkat tinggi. Atau dalam bahasa di UM itu adalah dosen dengan tugas tambahan. Yeah. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Nah, kemudian diusulkanlah oleh prodi yang kemudian ditetapkan oleh departemen. Jadi departemen masing-masing departemen itu nanti akan menetapkan maksimal 5 orang yang akan diusulkan ke kami.
di UM. Tentu setelah memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika mereka sudah masuk di dalam list dari masing-masing departemen, maka kemudian mereka kami latih. Jadi ada workshop mentoring pembelajaran. Berarti jadi, tidak langsung dilepas ke Bapak Ibu dosen tidak, mahasiswa gitu tidak, ya? Tidak. Tapi ada proses gitu Pak. Benar, ya? Jadi tetap harus kita kawal. Betul. Jadi mereka harus paham apa sih sebenarnya yang perlu mereka perhatikan terkait dengan pembelajaran, etika berinteraksi. Etika, itu yang kita sebut dengan etika mentoring. Kemudian bagaimana mereka itu bisa melaksanakan teknik-teknik mentoring. Kemudian bagaimana mereka misalnya melakukan pengelolaan di dalam proses mentoring, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang harus mereka pahami pada saat mereka menjadi mentor. Jadi empat materi besar itu yang kita workshopkan dalam 2 hari secara daring. Secara daring. Ya. Nah itu tadi tahapan atau prosedur di awal di ya. Di awal sebelum nah, ya. Setelah ya. Mereka keterima nih Pak. Ah. Nah ya, ini setelah, yang menarik nih. Nah, pelaksanaannya itu seperti apa nih Pak? Baik. Setelah diterima itu kalau konsep awal mereka akan menerima SK penetapan sebagai mentor dari fakultas atau dari dekan. Tetapi alhamdulillah diskusi-diskusi berkembang, tampaknya SK itu tidak dari dekan, langsung dari rektor. Langsung ya. Langsung dari betul. Rektor. Nah, itu yang berkembang sampai hari ini. Mudah-mudahan itu yang terjadi karena kalau rektor yang memberikan SK tampaknya nilainya lebih tinggi ya, nilai pengakuannya itu akan lebih memuaskan bagi ya. Para mentor. Jadi itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan kita kembalikan kepada fakultas nih. Maka kemudian fakultas itu akan memberikan pembinaan kepada para mentor terkait dengan banyak hal di fakultas itu. Disesuaikan dengan karakter ya, masing-masing fakultas benar, ya Pak benar. Ya. Jadi selain mendapatkan pelatihan dari pusat ya Pak ya, pusat media dan sumber belajar, setelah dikembalikan ke fakultas, ada juga pembinaan. Karena nanti akan mengawal secara intensif itu adalah fakultas, atau lebih khusus lagi prodi. Prodi, betul. Begitu. Nah, setelah mereka diberi pembinaan, maka kemudian mereka akan melakukan diskusi dengan dosen yang mengusulkan tadi. Apa yang mereka diskusikan? Pertama, ya terkait dengan penetapan mata kuliah apa yang akan dimentori. Nah itu, kalau sudah tetapkan mata kuliahnya, maka kemudian dosen pengampu itu akan memberikan arahan terkait dengan RPS dari mata kuliah itu. Nah, setelah mereka paham terkait dengan RPS, maka nanti akan ada arahan lebih lanjut bagaimana kemudian para mentor itu menerjemahkan RPS ke dalam kegiatan sehari-hari yang kita sebut dengan istilah action plan. Nah, disitulah mereka kemudian melakukan aksi pendampingan dosen kepada mahasiswa. Termasuk di dalamnya adalah penyiapan konten pembelajaran. Benar. Nah, betul. Itu kan gini sebenarnya. Jadi, tadi saya mungkin belum selesai yang pertama tadi. Kenapa sih harus melibatkan mahasiswa? Itu kan belum selesai. Jadi, sebenarnya begini. Kita semuanya pasti paham bahwa seringkali terjadi gap antara dosen dengan keinginan atau harapan mahasiswa yang generasinya berbeda gitu. Jadi ada baby boom, kan kawan-kawan kita para dosen kan ada yang lahir itu di era baby boomers. Ada mereka yang juga masuk di era generasi X. Nah, sementara anak-anak kita eranya sudah tidak di situ. Harapan-harapannya pasti juga berbeda. Berbeda. Oleh karena itu, kita mencoba sih program mentor ini melibatkan mahasiswa supaya menjadi penyeimbang ya dari kehebatan dosen, visi misi dosen itu terhadap harapan mahasiswa. Nah, sehingga nanti diharapkan ketika ini sudah mulai bersesuaian maka kualitas pembelajaran itu akan lebih meningkat, termasuk misalnya pemilihan konten pembelajaran. Iya. Jadi mungkin menurut dosen-dosennya, wow ini sudah keren, tapi menurut mahasiswa ini kok nggak menarik sih gitu. Maka disitulah perlu ada mentor. Jadi mentornya itu yang menyelaraskan kepakaran dari dosen yang dimentori, kemudian
menyesuaikan dengan keinginan mahasiswa yang saat ini mungkin lebih suka yang menarik dan seterusnya gitu ya. Luar biasa. Nah, ketika mereka terpilih nih Pak, ini yang jadi pertanyaan penting juga nih buat Cakramania. Hak dan kewajibannya apa nih Pak sebagai seorang mentor? Saya ingin menyampaikan kewajibannya dulu aja. Kewajiban dulu. Kewajiban itu saya pikir kewajiban itu lebih penting. Seringkali kita lupa kewajiban, hanya nanya hak terus kan. Iya betul. Nah, kewajiban saja. Jadi yang pertama kewajiban mereka itu adalah harus melaksanakan program mentor secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kita. Jadi ya harus beretika, harus ini dan seterusnya gitu ya, harus disiplin dan seterusnya gitu. Itu yang menjadi kewajiban mereka. Kemudian kewajiban mereka yang kedua ini secara umum ya, sekali lagi mereka itu bukan dosen, mentor mereka itu mahasiswa. Oleh karena itu mereka tidak punya kewajiban untuk mengajar. Kewajiban mengajar itu tetap ada pada dosennya. Betul. Sementara mahasiswa itu hanya mendampingi dosen. Dan proses pendampingannya itu harus berbasis action plan yang sudah disepakati oleh mahasiswa dan dosen. Yang tentunya diterjemahkan dari RPS. Dari RPS. Ya, jadi itu menjadi hal penting. Jadi jangan mentang-mentang sudah dapat SK dari rektor terus mereka itu euforia gitu ya. Wih, saya saat ini sudah jadi dosen padahal aku ini masih mahasiswa loh. Tapi sudah jadi dosen itu tidak. Statusnya tetap mentor tidak. Ya, Pak ya. Iya, statusnya tetap mentor. Nah, saya kira itu kewajiban mereka secara umum. Jadi tentu juga harus mengikuti berbagai regulasi yang ada di UM. Itu yang menjadi kewajiban. Itu kewajibannya. Iya. Selanjutnya haknya. Nah, sekarang baru kita kalau semuanya sudah dipenuhi, apa kemudian hak mereka kan? Iya, ya. Betul. Jadi hak mereka yang pertama adalah mereka bisa menggunakan fasilitas yang ada di UM, terutama fasilitas yang terkait dengan optimalisasi proses pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi kita beri fasilitas nih, mau pakai apa saja, selama itu terkait dengan optimalisasi pembelajaran di dalam perkuliahan yang mereka mentori itu okelah, itu mereka berhak. Nah itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya mendapatkan sertifikat nih tadi yang sudah saya sampaikan. Mereka anak-anak hebat, ya, dan sebagai tanda terima kasih UM terhadap kehebatan dan keterlibatan mereka di dalam kegiatan mentor ini adalah mereka dapat sertifikat. Tentu sertifikatnya itu nanti bisa digunakan ya setidaknya ya, di SKPI ya istilahnya itu ya. Iya, bisa, pendamping ijazah ya. Sebagai pendamping ijazah. Tetapi lebih dari itu, sesuai dengan pengalaman-pengalaman dosen senior kita, gitu ya, ternyata ketika ada rekrutmen sebagai dosen, sertifikat itu menjadi pertimbangan yang ya bukan utama lah, tetapi sumbangsihnya tinggi ya, betul. Terhadap keberterimaan mereka untuk dipilih dunia, sebagai dosen. Ya, betul. Nah itu dunia kerja. Makanya harapannya karena sertifikat karena program mentoring itu hanya berlaku setiap semester. Jadi mereka itu sebisa mungkin harus memiliki kinerja yang bagus supaya untuk semester berikutnya bisa terpilih lagi. Semakin banyak terpilih di setiap semester, maka sertifikatnya semakin banyak. Dan itu akan semakin memperkuat support mereka untuk bisa dipilih atau ditetapkan sebagai dosen. Berarti SK-nya itu per semester gitu, per Pak semester. Ya? Jadi satu semester ini dilihat kinerjanya. Benar, gitu ya. Setelah itu kalau baik nanti dilanjutkan. Iya. Oh iya, baik. Nah, untuk monitoringnya nih Pak, bagaimana proses monitoringnya? Ya, monitoring kita itu dilakukan di dua hal. Jadi, monitoring yang pertama adalah dilakukan pada saat mereka terlibat atau mengikuti kegiatan workshop. Terus, lebih dari itu, kawan-kawan begitu melaksanakan kegiatan ini itu akan dinilai. Jadi misalnya nanti ada survei dari mahasiswa, rubrik-rubrik untuk survei telah kita siapkan. Penilaian terhadap mentornya. Ya, terhadap mentor. Termasuk juga akan ada masukan-masukan dari dosen pengampunya tentunya ya. Yang didampingi itu, termasuk rekomendasi dari prodi. Nah itu nanti akan menjadi penentu ya apakah mereka lanjut. Atau tidak. Ya, sertifikat pasti dapat. Pasti dapat ya. Ya, tetapi hasil penilaian
itu nanti yang menentukan lanjut tidaknya. Lanjut tidaknya. Jadi bisa jadi semester depan akan ada banyak orang baru lagi gitu yang akan menggantikan kalau memang kinerjanya kurang baik. Gitu ya. Jadi buat kalian cakramania, mahasiswa UM yang mungkin sudah tidak sabar untuk bisa mengikuti program dari EduTop UM ini ya, siapkan diri kalian, perbaiki IPK kalian jika kalian masih semester 1, semester 3, semester 2 atau 4 gitu ya. Di saat ini itu perbaikilah IP-nya supaya bisa lolos di dalam seleksi UM EduTop. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita nih Pak, ini sudah banyak banget yang kita ulik di bincang-bincang kali ini ya Pak ya, di Cakraloka kali ini. Sebelum kita menutup, biasanya seperti biasa Pak ya, seperti biasa saya mempersilakan Bapak untuk bisa memberikan motivasi, kesan-pesan, closing statement Bapak kepada Cakramania. Iya, sebelum saya closing, ada hal lain yang perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa di UM terkait dengan program mentoring pembelajaran ini. Hal lain itu apa? Yaitu ketika mahasiswa sudah lolos di sini, pasti bahagia kan? Karena mereka orang-orang hebat. Betul. Ya, sudah memenuhi syarat yang banyak tadi. Betul. Terutama tiga syarat utama itu. Oh, pasti mereka bahagia. Bahagia. Kemudian UM yang memiliki program ini juga senang ketika programnya berjalan berhasil. Dengan bagus. Betul. Apalagi berhasil. Itu pasti senang. Nah, kebahagiaan ini kami berpikir tidak hanya akan kita nikmati berdua saja, hanya oleh mahasiswa maupun UM. Kebahagiaan ini juga harus dirasakan oleh para orang tua mereka. Wah, luar biasa. Sehingga di kami itu punya program apa namanya itu gift card ya. Gift card. Yang isinya itu adalah berupa ucapan selamat dan terima kasih kepada orang tua mereka. Orang tua. Iya. Nah, saya pikir ini tidak hanya penting untuk kebahagiaan kita semua, tetapi juga insya Allah ini juga merupakan bagian dari promosi UM yang efektif. Betul, karena bagaimanapun ya, orang tua juga pasti akan merasa bangga. Karena mahasiswanya, karena anaknya sebagai mahasiswa UM sudah berhasil. Melaksanakan program di UM, di EduTop ini, dan sudah berhasil mendampingi Bapak Ibu dosen tentunya untuk bisa menjadi mentor bagi mahasiswanya. Luar biasa. Itu saya kira keren itu. Gift card ya Pak ya. Dan saya pikir orang tua mereka kan sangat variatif ya. Mungkin ada yang petani. Iya betul. Nah, yang petani itu akan punya referensi tambahan ketika mereka ketemu dengan sesama petani. Mereka mungkin selama ini hanya ngomong tentang mahalnya harga pupuk ya. Atau mungkin gagal panen ya. Tapi sekarang ada referensi baru yang menjadi bahan diskusi. Ya apa? Apa itu? Ya itu terkait dengan keberhasilan anaknya di UM sebagai mentor pembelajaran di UM yang membantu para dosen mereka. Betul. Ini akan menjadi cerita yang luar biasa. Dan ini apa namanya? Ini promosi melalui ketok tular ini saya pikir ini akan sangat betul bagus. Betul. Ya. Sangat bagus luar biasa. Ya. Terobosan yang sangat luar biasa tentunya. Ya. Karena selama ini ya apapun yang dilakukan itu pasti hanya antara mahasiswa dan universitas. Ya. Belum sampai menyentuh kepada orang tuanya. Betul. Nah, dengan program ini berarti orang tua sudah merasa dihargai sebagai orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, dan mendidik ternyata. Karena selain di UM, juga tentunya anak ini dididik oleh orang tua di rumah masing-masing. Mereka berhak memperoleh kebahagiaan. Baik, silakan Bapak motivasi dan... Oke, motivasinya adalah... buat Cakramania. Oke. Ini adalah merupakan program baru yang keren ini. Menurut saya ini keren. Maka saya sampaikan kepada mahasiswa, dan ini juga harapan saya terhadap mahasiswa adalah memanfaatkan program ini seoptimal mungkin. Jadilah kalian itu para mahasiswa mentor sebagai teladan tidak hanya dalam konteks akademik ya, tetapi juga dalam konteks karakter dan kepemimpinan. Ketika Anda bisa menunjukkan keberhasilan itu atau utamanya terkait dengan syarat utama tadi, maka itu adalah merupakan landasan keberhasilan Anda di masa-masa selanjutnya. Kalaupun Anda misalnya mendapatkan kabar miring dari sebelah misalnya, wah mentor kok cuma begitu, itu jangan ditanggapi, karena faktanya menjadi mentor itu tidak mudah. Betul. Dan Anda merupakan orang-orang terpilih menjadi yang ditetapkan mentor. Tuhan
untuk membantu UM melalui program mentoring pembelajaran ini. Luar biasa. Selamat bagi yang sudah terpilih, bagi mahasiswa yang masih belum sempat masuk di program ini, kita akan terus membuka program ini setiap semester lah paling tidak. Bahkan Pak Rektor itu menyampaikan bahwa kalau ini dinyatakan atau kita pantau ternyata ini hasilnya sudah mulai tampak, maka dalam waktu 2 bulan kita sudah bisa buka untuk batch 2. Saya pikir itu, selamat sekali lagi. Terima kasih. Dan mohon maaf atas seluruh kehilafan, mulai dari penyiapan program mentoring, kemudian sampai pada pelaksanaan workshop mentoring, sampai launching, atau bahkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Panduan sudah kami susun, tetapi panduan itu bukan kitab suci, saya pikir, sehingga ini terus kami perbaiki, dan referensi yang berupa masukan dari publik itu menjadi hal yang sangat sangat penting dan mempermudah untuk proses perbaikan berikutnya. Terima kasih. Luar biasa. Saya puas nih Pak Baju Haryanto sebagai ketua atau kepala Pusat Media dan Sumber Belajar. Nah, buat warga UM nih ya, mahasiswa tentunya, siapkan diri kalian karena salah satu program yang baru, inovatif yang diluncurkan UM sudah bisa kalian nikmati dan sudah bisa kalian siapkan untuk bisa kalian ikuti tentunya ya. Pasti akan banyak sekali inovasi-inovasi selanjutnya gitu Pak ya. Iya. Banyak. Banyak? Banyak. Harus tenang aja. Jangan di-spill dulu. Jangan. Karena akan banyak program-program lanjutan ya Pak ya. Banyak program-program baru yang akan bisa kalian nikmati semuanya. Cakramania. Excellent in learning innovation. Jadi betul. Tidak pernah berhenti berinovasi. In learning innovation. Terima kasih Pak Ju sudah hadir di Cakraloka pada kesempatan kali ini. Sudah berbagi dengan Cakramania. Dan semoga semua Cakramania sudah sangat paham dengan seluruh penjelasan dari Pak Ju Haryanto terkait dengan UM EduTalk. Sekali lagi terima kasih Bapak. Dan kita akhiri untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, burung Garuda selalu di hati, Cakraloka selalu dinanti. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.